Oh, hebat, hebat. Ini bukan biasa-biasa, ya? Oh, bukan biasa-biasa. Saya terkebel-kebel sekejap sebab bila kita tutup mata macam, eh, betul ke Dato' Awi itu nyanyi, kan? Tapi rupanya, ini dia. Del Imhani berada secara atas talian bersama kita jauh dari Tawau, Sabah. Assalamualaikum, Del. Ya, waalaikumsalam. Hai, Kak Rina. Rupanya bukan Dato' Awi. Rupanya memang betul Del Imhani lah. Awak ternyata seorang yang sangat hebat dan luar biasa. Tahniah. Tahniah, tahniah. Meremang bulu roma kita bila dengar di studio. Jadi, sejak bila Han mula menyanyi ini? Ini yang kita nak tahu. Bakat dia mula berputik sejak sejak umur awak berapa? Sebenarnya, bakat nyanyian ini memang dah ada daripada kecil lagi lah, sejak daripada tadika lagi. Wow. Dan dalam masa yang sama pun, mama dengan abah pun orang seni juga. Okey. Ya, mama penyanyi dan abah pun penyanyi juga dan gitaris untuk band di kawasan sini lah. Oh ya kah? Okay. Apa nama bandnya? Apa nama bandnya? Saya mau datang tengok. Band abah saya, band adik-beradik, nama dia Metropolitan. Metropolitan. Dia band di band kawasan sekitar Tawau ni lah. Kira famous lah kat Tawau tu, eh. Suatu ketika dulu lah. Okey. Tapi kami tahu anda sebenarnya viral di TikTok. Sebab dalam nyanyi suaranya sama ataupun mirip seperti Dato' Awi. Lepas tu ada menyanyi lagu Dato' Atan, suara lebih kurang. Lepas tu bila menyanyikan lagu Dato' Jamal pun macam Dato' Jamal. Hebat sangat ni. Nasib baik nyanyi lagu. Nasib baik apa? Perspektif telinga kot. Nasib baik nyanyi lagu Siti tak suara dia macam keluar macam Siti, kan? tapi apa yang kita sedar si Rina, bila dia nyanyi lagu rock memang sampai. Dia nyanyi lagu R&B memang sampai. Sedih sampai. Irama Malaysia pun sampai. Betul. Mana satu menjadi kegemaran Del sebenarnya? Sebenarnya apa-apa genre pun Del suka. Okey. Sebab melodi-melodi lama ni lebih melekatlah di dekat dekat di hati lah, ya. Ya, lebih dekat. Okay. Ya. Kita nak tahu bagaimana Del boleh viral di TikTok ni, Del. Ceritalah sikit. Suatu ketika dahulu. Suatu ketika dahulu. Last year pada bulan 6. Okey. Del baru buat installation TikTok. Untuk scrolling lah, kan. So, Del cubalah nak post satu video cover. Time tu Del cover lagu Malam Semakin Dingin. Silap lah. Del post lagu tu. And then, bangun esok pagi dah apa dah jadi? Dah banyak. Dia macam dah banyak pula view dia tu. Okay. View paling tinggi then, berapa, Del? Cover yang tertinggi sekarang, lagu Senjanan Merah itulah dengan Balasan Janji Palsu. Tengah popular. Jadi kat sini kita faham anda juga ada kumpulan basker, tapi anda penyanyi utama, ya? Ya, saya penyanyi utama. Dalam masa yang sama pun member yang lain pun pandai menyanyi juga. Itulah, saya tengok semuanya berbakat. Tapi awak yang viral. Del, kami ni sebenarnya tak sabar ni nak minta Del nyanyikan secara live hari ni di MHI, boleh? Boleh, insya-Allah. Wah, pagi-pagi boleh nyanyi. Suara masih pagi. Betul, okay. Saya setuju. Tapi kalau boleh kita nak tengok perbezaan suara tu. Mungkin satu lagu dari Zaman Islam ke, satu daripada Dato' Jamal Abdillah ke. Dato' Awi kena ada lah. Dato' Awi kena ada. Nombor satu. Kita nak tengok perbezaan suara tu. Boleh tak? Boleh. Okey, Del nak mulakan dengan yang mana dulu, Del? Akak dengan abang nak lagu yang mana dulu? Okeylah, kita bagi Dato' Awi dulu, boleh? Sebab ramai yang kata awak mirip suara Dato' Awi. Boleh kita mulakan Dato' Awi? Peminat ni. Okey, silakan. Kita try. Sambil gitar dulu. Sebab gitar terus. Baik, penonton MHI, pendengarkan Del Imhani. Bara yang panas membara, sanggup ku genggam. Namun ku tempuh dengan rela, tak ku peduli. Gerhana jiwa ini sudah ubati bersemadi, kini ku miliki, ku takkan
sunyi karena kau di sisi kau bidadari. Kalam penyeri terukir sebuah janji yang tulus dan suci. Ah, puas hati, puas hati. Puas, puas, puas. Puas hati. Seterusnya, Datuk Jamal boleh? Datuk Jamal eh? Ha-ha. Tinggi sangat ke pagi-pagi ni? Okey, boleh, boleh. Boleh, boleh. Ah. Oh, nak Tiara? Del? Oh, tak apa, tak apa. Dia dah ya? Katanya permintaan Puan Penerbit nak lagu Tiara. Boleh? Oh, baru tu. Banyak oh. Banyak oh. Boleh, boleh. Kak. Boleh, boleh, kak. Boleh. Satu lagi. Kau kita cuba, kita kau cuba. Pilihlah. Ha. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara, terkurung terhukum hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Bila kita dengar serak-serak basah tu, saya sangka anda akan menjadi seorang bintang yang bakal bersinar. Bila-bila nak keluar lagu sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Allah izinkan. Del, di sebalik kemerduan suara awak ini yang menjadi viral ini, kami juga dapat melihat satu tontonan di TikTok anda berkenaan dengan tragedi kebakaran yang berlaku. Mungkin Del boleh cerita sikit pengalaman tersebut. Hangus, ranap semuanya. Adakah ini studio Del? Kejadian ini sebenarnya berlaku pada Teruskan. Silakan. Okey. Kejadian ini berlaku semasa 15 Ramadan lalu, tahun ini juga. Time tu deal dengan apa tengah kemas rumah lah. And then kebakaran tu dia macam suddenly berlaku. Sangat laju. So kebanyakan kebanyakan barangan harta benda seni abah dengan Dale sendiri pun tak dapat diselamatkan. Tapi syukurlah family semua selamat. Alhamdulillah. Tapi memang tapi benda tu masih lagi menjadi trauma sampaikan Dale seolah-olah macam benci nak masuk di dalam bidang seni. Aduh. Tak apa, kami memberi kekuatan semangat kepada Del. Jangan putus asa. Itu ujiannya, tetapi kita tidak tahu cerita indah di sebaliknya. Apa pula yang mungkin selepas ini Del akan dapat. Kita doakan yang terbaik untuk perjalanan seni Del. Kirim salam dengan keluarga. Dan kita harap dapat bertemu bersua muka kalau Del datang ke Kuala Lumpur ni kan. Kalau kau sudah famous, kau jangan lupa kita. Itu saja kita minta. Boleh? Tidak, Pak. Tidak. Aku lupa kau itu nah. Del, untuk penutup segmen ini, mohon satu lagu lagi. Orang kata ramai juga satu peminat Datuk Jamal Abdillah. Boleh tak belanja? Okey, boleh. Okey, kita saksikan. Silakan. Oh, Azul. Jiwaku.